Gue gak naik kelas, bokap gue gak peduli. Astaga, serius? Dua kali gue gak naik kelas. Dia gak komen gimana-gimana? Nah, saya sekali gak naik kelas, Pak. Serius? Iya, gue sekali, SMP. Bapak gue gak peduli. Dudain saya. Nah, lu dudain. Gue gak naik kelas nih. Gurunya, tok, gak naik kelas. Rapot diambil, pala gue dikeplak sama bapak gue. Tok. Yuk, makan yuk, cari makanan yuk. Gak diomongin, gak diapain, belas dip... Serius? Tempat makan? Iya. Gak tanya kamu kenapa? Gak peduli. Tapi Om Ded mikirnya, kenapa nih bapak gue gak peduli gitu? That's the thing. Justru, nih ini reason ya. Okay. Ini reason ya. Gue jarang cerita. Ini reason kenapa gue gak ke klub malam, kenapa gue gak ke dugem dan sebagainya. Karena pada saat gue kuliah, gue ke tempat dugem pulang jam 3 pagi. Bapak gue nunggu depan gerbang pintu. Astagfirullah. Duduk di kursi bakso tau, kursi okay, bakso yang okay, tahu yang plastik itu, yang plastik. Sambil baca koran pakai senter. Jam 3 pagi tuh, okay. Agak setengah 4. Terus? Gue pulang agak boleh mabok, tipsi. Agak tipsi. Gue ngeliat bapak gue, anjing. Terus bapak gue ngeliat, oh, kamu udah pulang, bapak nungguin dia tadi. Dia bukain pintu, udah tutup pintu, dia tidur. Astaga, gak nanya gak apa? Gak nanya gak? Ya ampun. Minggu depan gue diajak teman gue bilang, gak kok, gue gak bisa pergi gue. Kenapa gak bisa? Gak, gue enak sama bapak gue. Lu diomelin bapak lu, bukan masanya kalau diomelin. Kita tahu. Bukan kita tahu, kita malah pergi. Oh ya, oh gitu ya. Kalau diomelin gue malah pergi kan. Dia gak ngomelin anjing gue bilang. Dia nungguin gue depan gerbang. Kagak ngomong kagak apa. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba gue udah pulang ya, udah pulang. Terus tiba-tiba masuk. Dua kali kejadian begitu, gak pergi lagi gue.